Ini diterangkan oleh nafsir Imam Suyuti Samiron Tahjurun Mustakbiri Nabi Samiron Tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun nenten Ka'bah. Terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bihiti alito ifi nawal akifi nawal rukais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing sholat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan, gitu. Terus Ka'bah jadi kebanggaannya tiang-tiang salah. Niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tersebut kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktinya dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki. Jadi Ka'bah itu barang suci. Dinggo agula-gulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan, terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah, berarti wong nopo salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau gue sombong-sombongan tok. Nggih nganti sak niki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jadi alasannya wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ana wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Sesuai neng solat tu neng Mekah biasa solat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kewai, wong Arab fi bintu, wong Arab nora bintu. Ni ulah sering ditakoi ku. Kulo nu ora ampun sinau madhab kata, bukan madhabul arba atau gim madhab kata. Kulo kan nate umroh 2009, terus haji 2000, pingin 2013. Kulo niku sering ngertos ni. Panjen tiang Arab gising budu gil langkung ada gisami kalau tentang Indonesia gisami sebetulnya gisami. Mereka kulo nak gosok ngoten misalnya dia mengi wong Arab di Indonesia pun ya luwe akeh wong nopo budu. Nah, ini ku nak misalnya soft ngarep iku kosong. Ini ku memang melaku kursi ini digawa. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia jen saya sedanten dalam hal solat. Angger gak ngeluh banget tak boten lungo. Nah wong Arab boten. Ya suwe hatu salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut.
Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Jare tak maklumi nak menoh lara jebule kursine lho diangkat ya tenang ae terus digolugo meneh. Lugue lugu koyo wong marung ngene lho lugu kursi mboten nak Indonesia lugu sopan. Lugu iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugu napa? Kursi. Engko enggak ya biasa digomloka mlaku kok di parah tenan. Nak wonten tiang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ini asolah terus dipadil lepas sa'i mana aku kan tak ngerti Gus lah aku madhab wawahan aku madhab bintu perkaraannya berhubung di Mekah dikira ngoneku ya ada pembenaran secara syari'i jadi pergoneng kota suci pusatnya apa es Islam jadi mulanya dados wong alim teng Indonesia aku kudu pede aku sering digertak di Mekah ya orang ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lucute Mekah traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep walu dadi satu-satu. Dadi lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut kunut ae, nek wis mantep wolu ya wolu ae ora usah anut Mekah. Mekah iku tau dinggo kebanggaan ya Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misale sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub ku nglebur napa ngamal. Saman seneng sodako terus mulai tebe sing buat sodako iyo ngelebur ngamal ngucara pangeran ku duwe edik nekabe kan tadi saman buatan saget sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi ya biasa mawana ada pembenaran dari madhab kita kita ikut kalau ndak ya ndak Wahabi sendiri pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik gak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI, MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab napa haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'da zawal. Zaman Nabi mesti ba'da zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Engko nek sarana ulama iku donya malah salah kaprah. Gini ku Ka'bah sing gon suci digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus Ka'bah. Saniki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele mok perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama Indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benuman negara kan, ciptaan negara. Jadi paham gitu, terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiadat ulama. Oh coba sederhana no, sa'alim-alim ke Indonesia, ra'alim ke Mekah, Medina. Ojo sampai Ka'bah ini jadi kebanggaan sampai melintasi batas nopo hukum. Ngeri, namun ngoten ngeri. Kula mon bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafadzkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin? Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimagi-magi. Saya kan ya kenal kan ulama-ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering menduwi tamu dari Arab. Ya tak aneh lek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu apotek. Apotek ning Indonesia simbole napa? Patung napa ula. Ya aneh kan selene apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbole napa? Ula kodhok-kodhok ya kena mu. Mana simbole ula. Aku sih kula roh yo jadi takok ini.
Lu itu kan patung, Bapak. Itu kan syirik. Terus aku jawab kan, wah ora melo gawe kok mbok syirik. Lah aku mangkel. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab meh ora iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu wong Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak. Ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik NU, tapi dia ini enggak nyongkon nak ditakoki ngono kan. Tadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logone ulo ya. Kalau yang rontok eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kenek to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Tapi mereka ketika dia yang ngakui yo, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh, bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor, kita bilang dambun kan, enggak langsung bilang sirgun kan. Tapi nak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kok meleset. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkon gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkon. Ya zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khoti'atan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khoti'atan au itsman. Faham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran wal ladzina yastanibuna kaba'irul ismi wal fawahis. Kan enggak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim dibanding ulama Indonesia. Muga Arab itu turunannya Nabi, kene turunannya Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunannya Abu Jahal Abu Lahab yo wirang-wirang. Kene malah gak mungkin turunannya Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kula nak sering gojokan wis Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong gawe wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu, dan kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngerasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Dan zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina. Go Nabi mlebu Masjidil Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti pireng to critane iki. Prasasti anti Muhammad tuh ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhire Nabi rawani Masjidil Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhi kita al-ma'la utawa ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo mina niku gadah sejarah besar. Selain dinggo sebagian ibadah haji, mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diimbargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah di gua gula-gulan wong kafir. Malane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi ebil baitil haram. Ulama nerangno ngeteni selangka. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun ndak siap dengar ini.
Tapi kowe berarti rasa murung ana artine Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure dambun ya ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi anggere sing parang Ka'bah bener sing ado Ka'bah. Salah ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia mbek kuat. Tiang non Arab gue kata asohul kutub badal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet dan wong semua. Jadi kitab sohaya terbesar di dunia kok orang karangan wong Mekah, wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng Bukhara. Kunjuk nona orang iso gue ukuran bener kok. Lalu kalau alhamdulillah saat ini gini pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut. Berarti kunut itu salah. Aku berkaji ra wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus ini wau takok. Tapi Mekah ngalim-ngalim kuwi anggere njoban diundang saya jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai gak hormat. Oh anggere njoban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk, kuabe dinyek mbek iki nek mbok cucupi ya kesel. Jobane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ku pesawat anggere wong napa dicucuk. Bareng nyucup terus kok kesel ya, Pak Yai. Kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Jebule supir taksi gak coba? Coba. Jadi ini jelas ya, sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang jadi kesombongan mustakbiri nabi aibil baitil haram. Jadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Nah, ini buat tenangsal. Mulane teng tiba sing dikenang mina walanal ma'la wa khaifu mina. Mergo Aqabah sing ning Baitul Aqabah maknane Aqabah tu napa mina. Jadi lengi-lengi terus kue misalnya sholat khusyuk terus jadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting ya. Kue sedekah bangga jadi ujub. Kue apal Quran bangga jadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah barang apik, barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiang Mekah. Mulane sama nak ketemu Mekah iku bedhane ngeten niru Abu Darda. Kula gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi apik ning Ka'bah mergo entuk sewu salat. Tapi pertanyaane kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud. Seneng ora kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan ndak baiknya. Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Syam. Jauh dari Ka'bah. Ketika futuhat, zaman itu Sam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat, mayoritas masih Kristen Ortodok. Sam sing saiki populer Sam ini. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirup teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucekno wong. Abu Jahal lahire yang nang Mekah, tapi yo gendho. Abu Lahab lahire nang Mekah, tapi yo gendho. Aku kepengin ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa? Sujud. Pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi nang Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ra seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo sewu salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Padahal nak sewu salat nak sak dhuwur sewu salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya.
Lah anak kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina? Kuwi mun tangunan nggih. Kuwi wis ora salat nganti mati wis. Wah, anak jantung ana edan kabeh. Ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah iku para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, ndak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari napa Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk napa mustakbirin napa bi. Jadi eling-eling ini ayat terlalu spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih bener, nggih salah nggih napa salah. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tuh anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Eling-eling iki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur ge kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murohek. Murohek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong sepundi no, Bah? Jare Luqman Hakim, ayo melak aku, ini gue masyur ceritanya Luqman Hakim numpak khimar ini semacam keledai nopo-nopo ditumpai sampai anaknya, jaran lah jaran tumpai wong loro, jari wong ning pasar karpe kupi, Luqman Hakim mah terkenal bijak jaran sih tak ditumpai wong loro, akhirnya terus wis cong gue ini medun tuntun karpe piye, sing bapaknya enak-enak numpak jaran anaknya kan nuntun. Kene diwali anake kok numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi, Pak. Oh, manusa kabeh kok salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Mulane jare Imam Ghazali aja geman wong Islam mbok latih mbok ejak bodho mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan bodho dhewe anake ora usah napa aja paham gitu. Terus kula suwun madhab-madhab sing macam-macam niku nggih diuji lah diuji tapi ora usah berlebihan ini ulama Mekah ini ndak malah sakniki luwe elek meneh nek cara media ini tokoh nasional ini lokal jadi mesti bener napa nasional wah dadi sak iki alim terus misalnya. Tapi menurut tokoh sini TV-TV ini kowe ini semua alim tenan maca muin setengah wapal Bukhari setengah apal musa tokoh populer ning TV jarin lokal ambek napa nasional musibah tenan iku malah nak bandingane lokal ambek napa nasional. Kula niku duwe guru-gurune guru niku nak duka termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiki alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten ilmune. Lah sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Nggih ukuran lokal sesuai rangkok ra ulama Indonesia ambil ulama Mekah. Tokoh nasional musuh internasional wah kalah meneng. Juga ada seminar akal-akalan toh, karena kalau Malaysia ada jadi seminar internasional. Nah, tapi nggak ditekani wong Nigeria sing raro popo tekan Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu koyok ngono itu ben zaman jadi misalnya no ulama internasional, agar orang Indonesia jenenge internasional. Oh coba terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papo raro popo. Nah, ini wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir ke kerupuk cuwilik bareng digoreng meledok waket. Ulama internasional, masya Allah, hadza haram, hadza sifir. Jadi ini so, oh, goblok, kerupuk jadi darani sifir.
Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Masa kebenaran diukur lokal lebih intern apa? Wah, kak. Ayo repot.